Kembali teman SD, saya review tanaman kali ini untuk jenis Anthurium, dan sepertinya ini sudah mulai hilang dari peredaran nih ya. Tapi untuk yang satu ini saya tertarik dengan bis warna nih, ada merahnya nih di bis warna belakangnya, dan untuk jenisnya ini sepertinya Anthurium corong ya, Anthurium corong, atau disebut juga kata pemilik si Petruk ya, Petruk ya. Mungkin kenapa dinamakan Petruk ya, boleh dikatakan seperti hidung si Petruk mungkin ya, hidung Petruk ya kalau di pewayangan. Tapi bagusnya ini ada lis merah ya, mungkin ini jenis corong dengan karakter lis merah, karena di pinggir-pinggirnya pun ada merah-merahnya ya. Di pinggir semua tuh ada merahnya. Dan untuk Anthurium sih sepertinya memiliki karakter tersendiri dari daun ini, termasuk kuat gitu ya, alot ya daunnya ya, dia tidak mudah patah, tidak mudah patah, elastis gitu ya, di plastik. Ini cocok ditempatkan di indoor juga bagus ya, indoor bagus, outdoor bagus. Terus untuk perawatan cukup mudah untuk jenis-jenis Anthurium ini, karena dia memiliki karakter yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kalau dia di tempat teduh hanya akan memanjang seperti ini. Pucuk barunya agak tinggi ini karena tidak terkena sinar matahari ini. Agak tinggi, menjulang gitu kan. Tapi karakter tetap ada, warna merahnya walaupun masih pucuk baru nih. Jenis Anthurium corong ini. Nah, untuk kisaran harga ini masih lumayan lah. Ini kisaran antara 300 sampai 500 ribuan ya, jenis Anthurium corong ini. Ini bagus teman SD. Kalau dipindahkan ke media yang lebih besar dengan media yang bagus, dipupuk dengan pupuk kandang ya, kandang, dia akan subur sehingga daunnya akan lebih lebar ya, lebih lebar dengan warna yang terlihat kontras antara daun yang hijau sama merahnya ini akan terlihat lebih kontras, sangat bagus ya. Oke, itu aja untuk review Anthurium corong ya, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.